Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nisaku. Hari ini kami berada di Cafe Kokambar. Itu singkatan dari Cafe Kampung Ambarukmo. Itu berada di Jaranan Banguntapan Bantul. Ikutin keseruan aku hari ini ya. Cekidot. Awal sampai di kafe ini, aku sudah disambut dengan kereta api lewat. Hehe. Ini view-nya di sekitar kafe ini ya. Kebetulan hari ini cerah sekali. Tidak mendung. Alhamdulillah ya. Nah, ini dekat dengan perumahan. Tapi masih sejuk kok di sini, masih banyak penghijauan. Di kafe ini juga ada satu toko, yaitu toko Damar Batik. Di sini jual aneka baju batik cewek maupun cowok. Ini anakku baru tiba. Masih tidur. Hehe. Ini view-nya di pintu masuk ya. Ada tempat buat nongkrong di atas maupun di bawah bisa. Tapi kami memutuskan untuk ambil tempat yang di atas karena view-nya bagus. Nanti aku liatin ya. Oh ya, ini keretanya lewat lagi. Sering banget nih keretanya lewat. Wah, bikin semangat ini ya. Berarti besok berangkat nih. Kita dapat poin satu kemarin yang musuhnya ini yang musuh kita. Ini suami lagi ngecek tempat yang di atas ya. Kira-kira ada apa aja ya di atas ya? Nah, ini aku udah sampai di atas dan anakku aku taruh di bawah. Hehehe. Biar bisa explore, tidak terikat sama gendongan ya nak. Nah, ini rombongan dari teman rekan kerja suamiku. Jadi di sini aku dampingin suami aku ya, sambil jalan-jalan gitu, nemenin suami kerja. Hehe, daripada kabut kan di rumah.
Nah, ini pesanan makananku udah datang. Nasi goreng, tahu cocol, dan es coklat. Wow. Siang-siang bolong ini makanannya bikin menggoda. Nah, ini anakku aku kasih timun aja. Kalau dikasih tahu nggak mungkin kan? Ya udah nggak apa-apa ya nak, makan ngemut-ngemut timun. Nah, di sini aku momong sambil makan tahu cocol. Enak. Enak sekali ya tahu cocolnya. Sampai nggak bisa berhenti ngunyah. Ini lihat dari jarak dekat ya, anakku lagi ngemut-ngemut timun. Enak ya nak.
dilihat dari situ juga nanti menentukan tingkat sudah. Nanti kita sediakan juga bisa kita lihat awannya sangat cerah tuh. Wow, bagus sekali. Semuanya pokoknya video dulu nanti untuk pengumuman.
anakku masih dalam pose ngemut-ngemut timun. Sampai belepotan ya nak. Nah ini selanjutnya ku kasih air putih biar nggak seret lah ya, dari tadi ngemut-ngemut mulu ya nak. Ini ceritanya lewat lagi. Seru pokoknya, keras sekali suaranya, menggema. Benar-benar di sebelah rel persis, jadi suaranya keras sekali dan getarannya sampai terasa. Nah sekarang posisinya tiduran lagi biar enggak bosen ya. Terus sekarang duduk sambil lihat kereta ya nak. Wow, kio hebat, enggak takut ya nak. Oke, sekian dulu vlogku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.